Metroxylon sagu atau biasa disebut sagu atau sago palm. Jenis palem ini tumbuh merumpun. Biasanya, pertumbuhan batangnya merayap di permukaan tanah, kemudian tegak dengan tinggi 7-15 meter. Palem sagu menghasilkan pati di dalam batangnya dan digunakan sebagai bahan makanan pokok penduduk di Maluku dan Papua. Tanaman palem sagu berbunga sekali selama hidupnya. Setelah berbuah, daunnya akan mengering dan kemudian tanaman ini akan mati. Daun tanaman palem sagu menyerupai daun kelapa dengan tangkai daun ada yang berduri dan ada yang tidak berduri. Manfaat palem sagu lainnya yaitu kulit dan batang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Sagu dapat dijadikan sebagai bahan lem.